Oke guys, terima kasih selalu setia dengan channel YouTubeku Cantik Cerita Andika dan Atik. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Pelanginya guys, cantik banget. Pagi-pagi gini keluar pelangi. Ada dua, satunya nggak begitu jelas ya. Cuma satu ini yang sangat jelas nih. Bagus banget kan guys pelanginya. Tuh. Ini pernah air ombak laut ini airnya pernah
sampai ke sana, masuk ke jalan. Waktu itu tanggul-tanggul di sekeliling ini tidak begitu tinggi, jadi pernah jebol sampai ke jalan, jalan Kalimantan situ, kena airnya meluap di situ. Terus lalu udah diperbaiki dengan tanggul-tanggul yang lumayan tinggi, sekitar 2 meteran ini. Dan ada pohon cemara ya guys ya, ini untuk penyerapan air kalau ada air masuk ke situ, jadi bisa diserap oleh pohon cemara. Ayo guys, ikuti lebih dekatnya lagi pohon cemaranya itu sekarang udah tinggi. Ayo guys. Oke guys, sekarang aku sudah berada di tengah-tengah hutan cemara yang tepi laut. Di sini cemara ini bermanfaat sekali untuk penangkal ombak laut yang besar ya guys ya. Biar airnya meresap, meresap, dihisap oleh pohon cemara ini. Itu tanggulnya lumayan tinggi kan guys? Oke guys, setelah manfaat pohon cemara di sini bukan hanya dari ombak laut, udara yang segar dari laut juga bermanfaat juga. Pohon cemara ini udara yang segar di tepi laut, jadi alhamdulillah udara di sini cukup segar ya guys ya, dari laut, dari pepohonan, pohon cemara seperti ini. Oke guys, terima kasih selalu setia dengan channel YouTubeku Cantik Cerita Andika dan Atik. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.